setengah jalan lah. Oh. Ngambil 10 abang. Ini kondisinya lengkap kayak gini. Lengkap enggak? Lengkap sih, lengkap cuman tambah satu depan kemarin beli lagi. Ini tahun tontinya. Ini tahun berapa? 2005. Oh, 2005. Sebagian bongkar lagi. Ini. Kopling ganti semua. Oh, kampasnya ya. Sil-sil ganti semua yang baru. Meler-meler ya. Iya, iya betul-betul. Karbunya baru juga. Ini, Bang. Masih ada, Bang, jual karbu King? Ada. Masih ada? Banyak, makanya gampang. Oh, iya. Kalau ada duitnya cepat. Berapa, Bang, beli karbu King, Bang? 700. 700.000, asli deh. Asli. Berapa, Bang, per bulan pajaknya? Pajaknya per bulan 200 ya? Berapa? 200. 200. Kulit jok ya, jok kulit itu kayak baru ya? Busanya doang. Busanya, oh abang kikes ya, busanya ya? Ganti baru, kemarin dari sana busanya kempes. Oh abang tambah, berarti ganti ya? Ganti semua. Oh ganti semua? Ini bisa 150, depan 3,5. Apa, itu luar-luarnya sekalian semua ya, berarti ya, komplit ya, 3,5. Speedo bawaan ya bang? Ini cari ganti casing luarnya aja yang bagus. Oh ada, oh. Casing luarnya ya? Apa operan gigi jandem baru semua. Ini 17 berapa deh? 225 ya, 250. 250 depan ban baru semua nih. Buat iyalah, ban depan 250 pakai apa ya? Siapa nih? Ear sih. Uma. Belakang sama 250 juga. Oh, depan belakang enggak ada. Sama. Oh, abang buat sama. Aloy yang bawaan ya, Bang ya? Aloy kemarin yang depan dapat second 150. Heeh. Yang belakang beli baru 400. Lain 400. Terus gear satu set rantai pakai triple S kemarin habis 300 berapa gitu. 300 ribuan apa gear ya? Gear rantai set. Sepasang satu set sama rantai ya. Iya. Kampasnya baru semua. Hmm. Jaga samping krom kemarin 2,5 itu. Banyak samping itu abang beli lagi atau ya, abang ngekrom? Beli baru. Kenapa pun standar kan nih? Karena kabel standar gear kali malahan nggak ngisi-ngisi cuman kok kayaknya kasihan mesinnya. Jadi aku ganti suwirnya, aku gedein satu tinggal satu tingkat. Jarumnya berapa nih? Yang tiga dua yang jarumnya. Tiga standar. Iya banyaknya naikin 5, suwir anginnya naikin 2,5. Oh. Satu biji 80.000. Iya. Ngepres rangka deh bang ya? Udah, tanya kan, coba cek aja, oh ini sedikit aja bang, gak parah ini. Iya. Gak enak, bongkar semua juga. Berapa habis bang, ngepres rangka? 400. Apa? 400. 400. Jadi rupanya segitiganya lari. Segitiga lari juga? Waduh, bambunya? Bambunya sebelah kiri, yang kanan baru. Yang kanan sini baru, yang kiri sana, yang apa? Baru semua ini. Kanan agak, jadi kemarin udah diganti semua hasilnya, balik bocor yang kiri. Oh, bawah ininya, agak karetnya, nah. Karetnya atau apanya? Sil karetnya ya, bocor. Balik bocor ya, baru lari kan. Nah, rupanya pas di ngepres rangka ketahuan, itu agak lari sedikit. Segitiganya abang press aja atau? Segitiganya di press aja ya? Rangkanya kemarin, rangka yang belakang agak turun katanya, dinaikin dikit. Oh, itu rangkanya. Oh, ini duduannya itu ya. Oh, rangkanya itu ya. Jadi naiknya lagi. Yalah, aku rasa Bang berarti yang punya dulu Bang orangnya gendut nih. Terus suyamnya naik ke sebelah ya dikit. Sin up-nya? Ya. Oh. Jadi di press yuk sin up-nya tuh. 400 semua lah. Oh, sebelah kanannya ini bengkel resmi sering di situ. Oh, gitu. Ke situ. Honda Beat apa semua yang berarti ini pernah belanggar. Itu aja intinya. Belanggar. Kan kalau udah belanggar tuh pasti kan kalau nggak apanya baling kan pasti ada yang baling kan namanya udah belanggar. Iya pasti udah belanggar di press dia lagi. Tapi kalau lihat gantung bisa juga faktor Rusia katanya. Oh iyalah ya betul lama ya kan. Gini bang, katanya. Iya gitu. betul. Ya, biasa tuh katanya. Orang kita tua ya kan. Karena nggak ada bekas rasasan kemarin dicek aman semua. Bongkar semua kemarin press ulang semua. Press semua ya jadi kayak baru ya kan jadinya. Tapi iyalah memang kalau kereta-kereta usia lama ini memang harus dibangun ya biaya segitu juga. Kemarin terus lampu depan beli
nggak ori lagi kemarin, lampu depan dalamnya beli LED. Karena, oh ini pakai LED ya? LED berapa? 60 ya? Berapa bang? 300 lah. Oh yang 3? Kipas. Udah kayak mobil ya? Nah, pakai fan. Oh. Oh gitu. Yeah. 300 orang beli itu ya? Iya, yeah, ada kipas. Ini warna apa tuh? Ada kipasnya gitu ya? Yeah, putih. Bunyiin suaranya ada nih. Oh. Agak naikkan sedikit untuk